Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua penonton. Malam ini karena drum band libur guys ya, saya bikin kepala macan lagi guys. Buat kepala macan baru lagi. Seperti ini guys ya, prosesnya untuk pembuatan kepala macan. Ini semuanya pakai rotan guys. Nah ini ya, yang ini sudah diukur semua ini guys. Ya, ini guys, Pak Lin sama Herman dan juga ada Dani itu guys. Beda jujun wa boleh ya, tai santai. Karena libur itu kesempatan bagi saya guys ya. Libur itu kesempatan bagi saya karena saya bisa membuat kepala macan baru. Nih guys, pokoknya aktivitas setiap malam itu kalau saya selagi gak ada undangan jadi bikin kepala macan guys. Nah itu pakai meteran guys, kalau buat ya jangan lupa pakai meteran tuh. Ngelak sirik tarik sih tengah dua loh sip. Insyaallah kalau kepala macan saya buat terus guys ya, karena itu pun demi kalian semua biar tiap bulan dan tiap satu minggu satu kali ada penampilan baru. Maksud terus guys, male tade senbu senah dari ruah, male mantap. Ini yang selalu menemani bos Maung Remas. Jamal Lampalin dan juga Herman ya. Dan nih geng dayir ya guys. Saya mah sujer ya guys. Aja make cakang lah kota teman milu jo mah janji guys. Aduh. Misr juga guys ungguan dah. Siap ready pina. Paburu kan oje, paburu asat blistot ki kan jadi. Ini guys. Ada sih lebih mah panan guru jadi. Aro peralat na berak ya. Sederhana peralatan. Guru tidak sepan mapan sekali guys. Coba sih buat dekepi guys. Cuma hasil guys luar biasa. Udah ya. Nanti kalau sudah 20% ataupun 40% bakal saya review lagi guys, terus sampai pembungkusan, terus sampai selesai. Oke, ditunggu aja guys ya. Saya sengaja guys tidak buat kepala macan di rumah, pengen buat macan di luar guys ya, karena sompek pusen nengi rumah guys. Jadi peralatan dibawa ke sini semua guys, kayak rotan dan terus peralatan yang lain. Insyaallah kalau punya bos Maung Remas peralatannya lengkap luar binasa guys. Gitu.
Nah, mungkin itu dulu dari Bos Maung Remas ya. Bisa dilanjut nanti kalau sudah 30%. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.